Hasil investigasi kolaborasi wartawan internasional, seperti dikutip dari Tempo.co. Sejumlah nama pebisnis dan politikus di Indonesia seperti Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masuk daftar klien Applebay dan Asia City firma hukum yang beroperasi di negara swaka pajak. Terungkap dalam laporan terbaru hasil kolaborasi investigasi internasional Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, Paradise Papers. Total ada 120 politikus dari seluruh dunia yang namanya tersangkut dalam dokumen ini, termasuk Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno. Paradise Papers sebagaimana Panama Papers sebelumnya lagi-lagi menunjukkan bagaimana dalamnya keterkaitan antara dunia gelap swaka pajak dan para politikus dan pebisnis yang punya kuasa. Dokumen ini menunjukkan bagaimana sejumlah perusahaan besar juga perusahaan global lain yang berusaha menyiasati pajak dengan berbagai trik pembukuan. Prime Minister Sigmundur Gunnlaugsson has tendered his resignation after his family's offshore investments. Indikator menunjukkan bahwa kita berada dalam kondisi yang